Kita kembali fokus sebagai parti yang berjuang untuk rakyat. Kita jangan terlalu terheret dengan kencah politik mainan satu dua orang yang memecah belahkan parti kita seperti mana berlaku setahun kebelakangan ini. Tidak mungkin berlaku tanpa dalang yang memberi keizinan menggunakan kuasa politik untuk mengganggu-gugat kedudukan kita. Tapi saya akui kelemahan dalaman kerana kita juga mengangkat pimpinan yang mudah terdorong kerana harta. Ada orang yang memilih kerana jawatan. Tinggal habis prinsip perjuangan kerana jawatan dijanjikan. Tinggal habis projek prinsip perjuangan dan kesusahan dan penderitaan rakyat kerana projek atau komisen yang mereka perolehi. Dan ini telah jadi satu pengkhianatan, tetapi dihebahkan seolah-olah orang yang mendapat keuntungan ini besar jumlah. Tidak. Ada di Johor, kalau wanita, tiga kali, tiap dua minggu, ulang letak jawatan. Maka media pun riuh. Di Sabah, satu orang dan kelompok 10 orang atau 11 orang, tiap tiga minggu atau tiap dua minggu akan umum. Keluar beramai-ramai. Orang yang sama, muka yang sama dan perangai pun agak sama dah lama. Baik. Tetapi kita, sebab itu saya kata, kekuatan kita sebagai parti adalah kesediaan, berkorban, berjuang untuk rakyat. Untuk memastikan pertama, institusi kerajaan itu kuat. Badan anti rasuah itu bukan pilih. Bila kerajaan A perintah, dia hentam pembangkang. Bila kerajaan B ambil alih, dia hentam satu lagi pihak. Jadi tidak ada kesungguhan untuk menunjukkan ada satu cara yang telus untuk mengambil tindakan berdasarkan kecelaruan atau penyalahgunaan kuasa atau keterlanjuran yang berlaku atau pemunggahan kekayaan. Kita tahu beberapa kes besar sebelum ini. Sebab itu, satu pengajaran bagi kita. Institut Badan Kehakiman, kebebasan media. Dan sekarang kita lihat, dan saya keluarkan kenyataan baru ini, betapa tekanan kepada wartawan dan pengusaha media termasuk media kini itu nampaknya sudah agak terlanjur dengan cara kekerasan untuk menakutkan. Ini negara setelah 6 dekad lebih merdeka masih terikat dengan cara dan corak yang lama. Sebab itu saya katakan, kalau kita dalam Parti Keadilan dan dalam kerangka Pakatan Harapan, dan saya tegaskan kepada rakan-rakan saya dalam Parti Keadilan Harapan, kalau mahu kita bersama, mesti kekal kepada landasan dan kita perjuangan. Kalau mahu kita bersama dalam Pakatan, maka semangat yang ada dalam Pakatan Harapan itu jangan dirungkai. Jangan seolah-olah kita ini terdesak, terpaksa bergantung pada dahan yang rapuh yang kemudian akan menikam kita seperti mana telah berlaku sebelum ini. Ya, letak jawatan ikut sesuka hati tanpa rujukkan kepada siapa, kucak kaci kita, langgar prinsip dan juga manifesto dan lain-lain. Oleh demikian, kalau kita mau mula, maka kita perkukuhkan Pakatan Harapan. DAP, Amanah dan Keadilan itu serangkai keluarga yang harus mantap dan kuat. Kita bersama dulu dengan satu agenda yang jelas. Berjuang puluhan tahun untuk pertahankan ini. Dan kalau kita mau umpamanya merebut kekuasaan, kerana ini mandat rakyat, maka kita nak faham apa dia mandat rakyat pada tahun 2018. Kekal mandat rakyat pada 2018. Bukan soal calon Perdana Menteri saja, walaupun itu telah ditandatangani dan diakui. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah mandat rakyat untuk pastikan negara ini kembali sebagai satu yang demokratik, yang adil, yang menjamin keselesaan kepada semua, terutama golongan yang miskin, terpinggir, pedalaman, Semenanjung, Sabah, Sarawak, tanpa mengira kaum. Saya tahu bila saya sebut ini, ramai rakan-rakan Melayu mengatakan mengapa harus ada tekanan tentang tanpa mengira kaum. Saya jelaskan bahawa kaum yang paling ramai miskin dan tersisih adalah Melayu. Ya. Kalau bawah B40, kita tahu 70% Melayu dan Bumi Putera. Ya. Tetapi apa salahnya kita gunakan pendekatan bahawa yang miskin itu miskin, yang miskin itu semua manusia? Kalau ada program membasmi kemiskinan,
mengurangkan kesenjangan, manfaatnya tentunya kepada golongan majoriti Melayu dan Bumi Putera. Tetapi tidak sedikit pun menunjuk sikap kita yang diskriminatif, hina kaum dan agama, kerana ini bertentangan dengan hati nurani kita sebagai manusia. Dan saya sebagai seorang Islam tidak diizinkan untuk menindas mana-mana kelompok. Jadi kalau ada orang yang fikiran tu lapuk, jumut, fikiran lama, kepopong lama, orang itu tidak boleh sama-sama dalam gerakan kita, dalam Pakatan Harapan. Dan kalau kita terus bersekongkol kerana hanya nak berpaut kepada kuasa, kita nampaknya telah meninggalkan prinsip dan landasan ini semata-mata kerana kita rasa tidak ada pilihan. Kita tidak akan hidup tanpa kuasa. Kita sudah hidup kuat berjuang tanpa kuasa. 2008 kita mulai Pakatan Rakyat pergi ketika itu. 2013 kita menang dukungan 52% dukungan rakyat. Dan sebahagian daripada yang PH Plus itu adalah menentang kita pada ketika itu. Tetapi masih kita catat 52% dukungan rakyat. Jadi oleh demikian, kita harus ada keyakinan pada kita. Untuk apa? Untuk memastikan program kita. Ini saya nak cerakinkan program ekonomi mula. Yang lebih inklusif. Yang menjamin paras gaji minima. Yang harus kembali kepada janji kita yang tak dapat ditunaikan oleh pentadbiran Pakatan Harapan sepenuhnya, soal PTPTN. Yang pastikan tentang, yang dapat boleh memastikan ganjaran kepada pekerja yang dibuang kerja. Kemudian umpamanya kerana ekonomi kita sekarang ini lebih canggih, memerlukan digitalization, teknologi, memastikan bahawa keupayaan penguasaan penetration internet itu menjalar ke seluruh daerah dan kawasan. Kalau tidak, kita bercakap soal teknologi digital, tetapi penetrasi internet itu sangat terbatas. Kita harus tumpu perhatian mengumpulkan tenaga akademik, tenaga profesional untuk mengkaji, menentukan dasar yang lebih terarah. Import makanan dan kaitan dengan produksi makanan itu mencecah 52 bilion ringgit satu tahun. Maka fokus bidang pertanian, peternakan, perikanan itu harus menjadi tumpuan dan keutamaan kita, dan dengan sendirinya akan dapat mengurangkan bukan saja import, bukan saja dari segi kerangka ekonomi dan kebijakan ekonomi makro, tetapi menyentuh kehidupan nelayan, petani, peladang, peneroka.